Ya, jadi ini langsung bikin es krimnya handmade. Cara bikin es krim ini benar-benar fresh. Ini apa nih? Ini gray ice kan? Gray ice. Gray ice-nya kita pakai yang food grade. Hi guys, morning. So today aktivitas kita dimulai dengan proses pengalian hak. Jadi hari ini aku ada satu transaksi apartemen di Sky House dan kita ikuti prosesnya ya. Kunci apa aja, karena unitnya dapat kunci, tapi kuncinya macam-macam. Jadi biar lebih menjelaskan kepada konsumen, kita cari tahu. Jadi kunci apa Bu? Jadi? Ya, jadi ini ada kunci utama, ada kunci panel listrik, dan ada kunci mailbox. Tadi bisa sih mengira-ngira, tapi akan lebih baik kalau kita cari tahu kan. Iya, agen profesional beda ya. Siap. Guys, kita sekarang ke Ion Mall di BSD. Ngapain, Bu Rita? Oh ya, kuncinya di saya. Lupa terus. Udah? Udah. Kita mau ke bank karena menyelesaikan payment, pembayaran. Kita cari bank dengan logo huruf depan M, belakangnya I, kepanjangannya Mandiri. Jadi intinya mall udah buka lah ya. Sekarang tanggal berapa ya Bu Rita? Sekarang tanggal 26. Bang, apa mall sudah buka? Tapi pakai tapi tetap menggunakan prosedur sekarang mesti check in. Nah makanya kita semua harus punya ya yang namanya aplikasi Peduli Lindungi. Aduh, udah kayak di endorse Peduli Lindungi aja nih. Ini untuk negara ya. Berbakti. Jadi, ya. Berbakti. Guys, kita transaksinya di mall. Bu, thank you banget. Jalan, ya. Ayo udah setting ini. Oke guys, transaksi kita lancar today. Senang banget. Langsung shopping. Thanks to Steven yang sudah banyak bantuin pastinya. Yang penting yang menyenangkan dalam sebuah transaksi itu penjual membelinya happy. Itu buat aku kebahagiaan tersendiri gitu loh. Langsung di reserve daging satu buat orang. Guys, kita udah selesai. Ini baru keluar dari Ion. Jadi, teman-teman lihat di sana, itu namanya The Brands. Ya. Itu apartemen high-end ya, Bu Rita? Iya. Parkir listrik yang punya Tesla. Iya. Mobil saya casnya di situ. Nanti. Hot Wheels. Thank you, Steven. Siap. Bye-bye. Bye. Hai guys, sekarang kita mau makan. Baru selesai transaksi, udah beres semuanya. Everybody happy. Langsung pada poya ya. Kita juga masih happy. Mesti cari makanan. Nah ini ibaratnya Aiden nih. Ini buat yang belum tahu, ini lokasi di BSD. Lucu-lucu ya tempatnya. Halo Ibu, selamat. Thank you.
for lunch. And seperti biasa, selalu late lunch. Sekarang sudah 2:30, kita baru selesai satu aktivitas transaksi. Dan kita waktunya makan. Karena kita mesti ngejar, abis ini kita mesti ke Jakarta karena kita ada meeting lain. Kita masih ada satu meeting lagi, kebetulan sore jam sekitar 4:30. So kita mesti cepet-cepet guys, kita mesti makan dan segera go to Jakarta. Come on! Nah, sekarang saatnya kita menikmati dessert. Rasa coklat ya? Iya, coklat cookies. Iya, coklat cookies. Dibuatnya dengan cara dibuat langsung di depan tangan. Iya, jadi ini langsung bikin es krimnya handmade. Dia katanya rasanya sama dulu kalau habis kalau biasa ya. Iya, jadi biasanya rasa ganti-ganti. Kadang-kadang ada vanilla, ada strawberry, ada coklat, dan today lagi adanya rasa coklat. Coklat kan favoritnya Steven juga ya? Makanya suka coklat. Iya. Suka-suka. Coklatnya di sini kita mix sama Oreo. Oh. Jadi dicoba ibu. Ya, terima kasih. Coba. Malu ah. Rate-nya berapa tuh? Dari 1 sampai 10. 1 sampai 10. Enak. Karena ada emasnya 11 deh. Kemanisan gak nih ibu es krimnya? Enggak, enak. Ya, pas. Iya, enak dapet, banget. Enggak terlalu manis. Kameramen juga dapat. Makasih. Iya, sama-sama. Enak gak? Enak. Ini buat steaknya tadi kita ada ya sebagian. Steaknya gimana buat 1 sampai 10? Steaknya enak loh. Apa? Juicy, terus empuk banget. Terus porsinya juga kalau buat ibu sih enggak terlalu besar ya. Jadi kayak pas gitu. Ini makan yang pas di perut, jadi nggak terlalu yang kepenyangan gimana banget. Enak kok. Kayak ada rasa. Ini ada Oreo-nya. Gitu, maksud sih? Gak, ya. Mungkin karena dry ice. Mungkin kamu dry ice banyak, lebih banyak dry ice daripada es krimnya. Oh iya benar juga. Dry ice. Enak. Mesti coba. Lokasinya ada di BSD. Persis di sebelah bersebelahan dengan gedung Unilever BSD, dekat banget sama The Breeze, daerah belakangnya The Breeze. Pokoknya main-main ke BSD, tapi jangan lupa kalau mau cari properti main di BSD, kontak nomor kita. Ya lagi seperti kalau makan dulu ya. Bye. Sana. Alhamdulillah.
Okay guys, hari ini kita baru aja selesai transaksi untuk proses jual beli apartment Sky House. Ini vendor saya yang luar biasa baik dan juga konsumen saya dari sisi pembeli yang juga luar biasa. Puas sekali ya, jual ini melalui Kalimoker dengan pemiliknya langsung, saya benar-benar sangat puas. Thank you. Saya akan referensikan. Wah, makasih banyak. Untuk jual beli lainnya ya. Thank you. Saya respon cepat sekali. Thank you ya Bu. Semoga yang penting Ibu juga happy. Kalau dari Bapak gimana Bapak Ibu? Sebagai pembeli ya. Ya, Ibu Rita ini terus terang baru kenal lewat OLX ya Bu. Iya betul sekali. Dari bukernya dan pelayanannya luar biasa. Tempo dalam waktu berapa hari saja kita sudah deal. Iya. Dan tidak hanya putus sesudah deal selesai urusan, tapi servisnya tetap dipantau terus. Terima kasih. Sampai dengan hari ini kita ketemu. Ya, ada developer juga, semua dokumentasi sudah beres, sudah siap, dan saya yakin ke depan Bu Rita pasti akan lebih maju lagi. Amin. Sama koordinator apa nih lapangan, ya, ya. Mas Steven kalau di sini kameramen, kameramen, siap. Saya yakin pasti sukses. Amin. Dan ingat Bu, masih ada PR satu lagi yang harganya cocok. Tapi happy ya? Ya. Happy ya? Dapat kolam renang ya?